Hello guys, salam sejahtera dan selamat datang ke KinoCast Live Streaming. Live ini adalah mengenai online class, education, immersive technology dan banyak lagi. Hari ini saya host Anda, Elman Nurmumin, akan berbincang mengenai topik design thinking bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini adalah Puan Jas. Okay, Puan Jas, bolehkah anda memberi sedikit introduction tentang diri anda? Baik, terima kasih Elman. Nama saya Jas Birizla Ilya. Saya merupakan Learning and Development Manager di salah sebuah universiti, college di tanah air. Okay, tanpa membuang masa, kita akan pergi secara terus topik kita pada hari inilah. Topik kita adalah design thinking. Okay, soalan pertama saya, apakah maksud itu design thinking? Apakah itu design thinking? Okay, so design thinking ini sebenarnya adalah proses pemikiran dalam kita nak menyelesaikan masalah. Proses pemikiran dalam menyelesaikan masalah. So daripada step 1 sehingga step 5, design thinking ini merupakan proses yang telah dihasilkan atau dikomersialkan oleh IDEO. IDEO iaitu salah satu So IDEO atau salah satu lab di Stanford di mana melalui kajian daripada penyelidik, dia melihat bagaimana designers menyelesaikan masalah. So dia tak sama macam cara saintis menyelesaikan masalah. So designers dia ada cara dia sendiri selesai masalah. Designers can be architects, engineers, mereka yang di dalam industri lah. Bila dia selesaikan masalah, dia keluarkan teknik penyelesaian tu, dia jadikan konsep untuk digunakan di mana-mana sahaja di dalam bagi menyelesaikan masalah harian kita lah. Okay, untuk soalan yang seterusnya, siapakah yang memberi buah fikiran untuk mewujudkan design thinking ini? Okey, macam saya cakap tadi, dia merupakan satu proses yang panjang. Mula daripada World War II, dah ada saintis ataupun penyidik yang membuat kajian bagaimana orang menyelesaikan masalah. Kemudian 1982, ada satu researcher, Lawson, dia melihat kepada semua eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan sebelum ini dan dia dapati cara penyelesaian masalah saintis dengan cara penyelesaian masalah designers atau pereka cipta ni tak sama. Macam designers dia akan cari solutions dengan cepat. Okay, tapi bila dibuat kajian lagi baru dia, dan 1987 barulah ada saintis yang bukan saintis, pendidik yang keluarkan 5 steps untuk membantu kita menyelesaikan masalah juga untuk gunakan di luar industri designing lah. Okay, kita faham yang tentang itu. Okay, mari kita lihat di screen yang ada di depan ini. Okay, kita lihat sini dia ada 5 step seperti yang Puan Jas telah kongsikan tadi lah. So, bolehkah Puan Jas bagi sedikit explanation mengenai lima level ni, 5 step ni? Baik. Okay, so sekarang kita tengok ada 5 langkah dalam proses kita menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita mulakan dengan empathize atau dalam bahasa Melayunya empathy. So macam mana? Apa beza empathy dengan simpati? Empathy bukan simpati. Simpati itu kesian. Empathy adalah meletakkan diri kita di dalam tempat orang tersebut. Melihat sesuatu melalui perspektif orang tersebut. Contohnya, kalau sebagai seorang cikgu katakan, bila dia perlu berempathy, pelajarnya katakan ada 40 orang. So dia perlu menghasilkan satu rancangan pengajaran harian yang bersesuaian untuk 40 orang yang berbeza. So bagaimana dia nak berempathy di dalam kelas tu? Yang pertama sekali, dia kena tahu ciri-ciri pelajar dia. Umur berapa, datang dari keluarga yang macam mana, suka apa.
suka apa kan. Mm-hmm. Kalau anak-anak yang datang dari ekonomi yang baik, mungkin cara dia tak sama dengan anak-anak ekonomi yang kurang sedikit kan. So mm-hmm. sebagai cikgu, dia merupakan seorang designer yang perlu memikirkan macam mana nak mengajar dengan lebih baik. So step pertama dia adalah berempati, melihat perspektif daripada pelajar tu sendiri, bukan daripada diri dia. Kalau dia mungkin daripada latar belakang yang tak sama, yeah. So bila dia pergi ke sekolah, dia kena melihat. Kalau pergi ke sekolah orang asli katakan, mm-hmm. banyak perkara sebagai seorang cikgu yang tidak sama, tidak sama dengan seorang orang yang duduk di kawasan yang bukan pedalaman. Okay, so itu bezanya berempati dan bukan rasa kesian. Tak boleh kata, oh kesianlah dekat orang asli tu, tak tahu nak buat apa. Bukan macam tu. Okay, so seterusnya mentakrifkan, ya. Baik, apa itu mentakrifkan? Selepas kita dah berempati terhadap pelajar kita, kita sebagai cikgu juga ataupun siapa, kita dah tengok audience. Selalunya bila kita nak selesaikan masalah manusia ni, kita akan mesti kena ada audience ataupun yeah. siapa orang tersebut. So orang tersebut, bila kita define, mentakrifkan adalah kita nak mencari apa masalahnya sekarang. Contohnya saya cikgu bahasa Melayu, so saya kena fikir, oh anak-anak murid saya dari kalangan orang asli, tak pandai langsung berbahasa Melayu. Mm-hmm. Tapi saya, ciri-ciri dia, pelajar saya ni aktif. Okay, berumur 9 tahun contohnya. So saya define masalah saya adalah tak pandai berbahasa Melayu. Sekarang ni yang saya nak selesaikan adalah bahasa Melayu sahaja. Saya hanya boleh selesaikan yang tu je, sebab kita tak boleh nak selesaikan banyak benda dan sekaligus kan. So yeah. kita akan pergi ke bagaimana saya nak pastikan pelajar saya boleh berbahasa Melayu dalam masa 1 bulan contohnya. Ha, itu mentakrifkan. Mentakrifkan memerlukan kita betul-betul takrif lah. Dia tak boleh benda tu dengar macam tak terlampau besar. Sebab sebagai manusia kita, atau kita ada tak masa yang tidak panjang untuk selesaikan masalah tu kan. So kita kena betul-betul fokus pada satu masalah tu. Itu mentakrifkan. Definition mesti kena fokus. Baik, seterusnya menjana idea atau ideate. Bahagian menjana idea ni selalunya dalam design thinking punya proses, dia memerlukan ramai orang. Dia bukan diri kita seorang, sebab kalau kita seorang generate idea, kita ada satu perspektif saja kan. Tapi orang lain mungkin datang dari background lain, ada banyak perspektif. Kalau boleh, bila kita nak jana idea untuk selesaikan satu-satu masalah, bawa sekali dengan kawan-kawan lain, ajak sekali rakan-rakan lain lah untuk mencari idea. Dia punya goal untuk bahagian menjana idea ni adalah menghasilkan sebanyak idea yang boleh. Sebanyak idea yang boleh. Tak kisahlah kalau ada orang cakap, oh buat tuition. Ada yang cakap buat buat nyanyian. Nyanyian kan. Buat pertandingan menyanyi. Ada yang cakap apa tu, buat game online guna, tapi untuk bahasa Melayu. So sebanyak idea yang mungkin lah. Itu menjana idea. Kemudian step yang keempat, dia panggil buat, develop test tu. Katakanlah cikgu kata-kata, kita kena buat pertandingan menyanyi bahasa Melayu. Bila dia nak buat pertandingan menyanyi bahasa Melayu, produknya apa? Produknya adalah program. Ya, yeah. Yeah? Program. So program pun boleh jadi the product lah untuk cikgu tu. So bila dia dah buat satu program, dia ambil masa, kita kena plan lah program tu pukul berapa, dekat mana, bagaimana, konsep dia, format program tu. Sampai dia mencapai dia punya goal tu, iaitu nak memastikan anak-anak murid dia boleh berbahasa Melayu dalam masa 1 bulan. Kemudian, last sekali, menguji. Kita dah siap kertas tu, kertas projek tu, ataupun program punya projek plan tu, dan kita kena test. Katakan daripada 40 pelajar dia, selepas program yang dia buat tu, 20 sahaja pelajar boleh berbahasa Melayu. Dia kena patah balik lah kepada kertas projek dia. Kat situ dia kena tengok balik idea
dia kena tengok balik apa tu, mungkin idea dia tak cukup lama kot, sebulan mungkin terlampau pendek, mungkin dia boleh panjangkan lagi, atau selain daripada tu tambah lagi program lain. So di situ dia panggil iteration, kembali ke step-step yang sebelumnya. Katakanlah selepas 3 bulan dia buat test semua tu, dia realise dan dia tengok-tengok, oh rupanya program menyanyi campur dengan program membaca campur dengan program lain berjaya membolehkan 40 pelajar ni bercakap dalam bahasa Melayu dalam masa 3 bulan. Dan itu projek tu, kertas projek tu berjaya, dan benda yang sama bolehlah dijadikan produk untuk cikgu lain pula gunakan untuk orang-orang asli. Ya, itulah the whole process of design thinking, bagaimana kita boleh buat sebagai seorang cikgu lah, tapi sebagai seorang orang-orang lain dalam bidang lain pun boleh menggunakan teknik yang sama untuk menghasilkan produk. Program pun kita panggil produk. Okey, terima kasih atas jawapannya Puan Jas. Okey, soalan saya juga, siapakah yang boleh menggunakan design thinking ini? Adakah saya sebagai, contohnya saya sebagai editor dalam satu company ini, adakah saya juga boleh menggunakan design thinking ini? Ataupun ataupun sesiapa sajalah yang boleh menggunakan design thinking ini? Okay, baik. Memang soalan ni memang selalu orang tanyalah, siapa yang boleh pakai design thinking? Tapi saya cakap background dia ataupun latar belakang dia datang daripada industri-industri penghasilan produk-produk lah, engineering. Kalau arkitek, dia hasilkan bangunan, architecture semua tu kan. Tetapi hari ini design thinking dengan konsep yang sama boleh digunapakai oleh siapa-siapa saja. Okay, dia boleh digunapakai oleh oleh editor untuk menghasilkan video yang paling baik, yeah, kepada para dia punya audience lah, atau orang yang menonton video tersebut. Okay, baiklah. Terima kasih Puan Jas kerana bersama dalam rancangan kita Kinocast. Sampai di sini saja kita punya live pada hari ini. Terima kasih juga kepada penonton yang sudi menonton. Okay, jangan lupa like video ini, share dan subscribe. Okay, terima kasih. Kita akan jumpa pada rancangan yang akan datang bersama dengan tetamu jemputan yang lain dan juga tajuk topik yang berbeza juga. Okay, selamat tinggal. Terima kasih kerana menonton Kinocast.